Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Lahia Ruki. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, amin. Oke teman-teman, ini tuh sekitar jam 2 siang. Ini lagi siap-siap mau berangkat ke rumah sakit. Jadi ini tuh lanjutan video yang kemarin ya. Nah ini kalian bisa lihat sendiri, mata aku sembab banget karena ini memang aku habis nangis, aku habis nyerahin anak-anak aku ke mama aku untuk aku titipkan. Ya memang sedih banget gitu ya, karena aku gak pernah ninggalin anak-anak aku segini lama. 3 hari doang sih sebenarnya ya di rumah sakit, cuman menurut aku itu adalah waktu yang lama karena memang aku gak pernah ninggalin anak-anak aku kan. Nah ini aku mau menuju ke rumah sakit Mitra Keluarga Bekasi Barat karena memang rencananya aku mau lahiran di sana. Dan jadwalnya itu aku harus masuk ke rumah sakit itu sekitar jam 4 dan ini tuh ternyata gak macet ya teman-teman. Jadi masih ada waktu lama banget. Dan aku putuskan untuk pergi ke Summarecon dulu aja untuk makan bakso Solo Samrat ya. Jadi aku tuh ngidam banget makan bakso Solo Samrat dari semenjak hamil berapa week gitu ya, belum kesampaian gitu teman-teman. Jadi suami aku bilang ya udah sekarang sebelum lahiran selesaikan dulu ngidamnya supaya supaya enak aja gitu lahirannya. Padahal cuma bakso doang ya teman-teman. Jadi itu aku pengen banget makan bakso Solo Samrat ini ya teman-teman. Dan alhamdulillahnya baik berupa makanan, barang-barang atau apapun yang aku inginkan selama hamil, alhamdulillah suami aku penuhi gitu ya. Jadi gak ada kata-kata istilah ngidam tertunda, gak ada sama sekali. Pokoknya semuanya terwujud. Dan alhamdulillahnya suami aku itu jadi suami yang selalu siap siaga. Pengen misalkan contoh ya, pengen mangga harga 100.000 satu pun dibeliin gitu ya. Alhamdulillah banget, terima kasih suamiku. Semoga rezekinya selalu lancar, amin. Oke, lanjut lagi. Nah sekarang ini aku udah sampai di rumah sakit dan ini tuh hari terakhir aku jadi bumil. Masya Allah banget ya, gak berasa besok itu aku mau ketemu sama dedek cantik. Hari terakhir juga kakak Kai punya satu adik. Hari terakhir dedek Edgar jadi anak bungsu. Jadi dedek Edgar itu besok dipanggilnya kakak Edgar ya. Rasanya deg-degan juga sih sesar yang kedua ini ya teman-teman. Kayak beda aja gitu loh rasanya. Dan ini singkat cerita, ini tuh sekitar jam 7.30 ya, ini mau siap-siap pergi ke ruang operasi karena operasinya itu rencananya jam 8 pagi. Dan alhamdulillahnya suami aku tuh bisa nungguin gitu ya, bisa nemenin aku di ruang operasi. Nah ini sengaja banget aku pakai jilbab warna hitam walaupun tangannya pendek, gak apa-apa ya. Karena aku request, aku pengen pakai jilbab supaya bisa di video kayak gini walaupun tangannya tangan pendek karena ini udah pakai baju khusus untuk operasi ya teman-teman, gak apa-apa. Nah ini aku dadah dulu nih sama suami aku, sampai ketemu nanti di meja operasi atau di ruang operasi. Oke, lanjut lagi. Nah ini tuh 4 jam setelah keluar dari ruang operasi, ini aku langsung disuruh untuk latihan miring kanan miring kiri sambil jalan gitu ya. Nah ini tuh latihan jalannya juga dibantu sama suami aku. Pokoknya terima kasih banget suamiku ya, selalu menjaga aku dalam kondisi apapun. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah mendoakan aku mulai dari awal kehamilan sampai dengan lahiran ini. Terima kasih banyak atas doa-doa yang baiknya. Semoga Allah balas kebaikan doa teman-teman dengan doa yang baik juga untuk teman-teman semuanya ya, amin.
Dan alhamdulillah udah lahir putri cantik aku, masya Allah tabarakallah. Ini adalah merupakan hadiah yang tidak terhingga, hadiah yang memang gak bisa dibeli dengan apapun, hadiah akhir tahun di 2023. Masya Allah tabarakallah, pokoknya alhamdulillah wa syukurillah diberikan putri cantik, lahir dengan sehat, selamat dan sempurna, tidak kurang satu apapun. Nah teman-teman, qadarullah banget ya, jadi ini tuh hari Kamis, hari dimana aku harusnya pulang dari rumah sakit ke rumah bawa dede cantik, tapi ternyata malam Kamisnya itu Kai masuk rumah sakit karena agak sesak gitu ya nafasnya karena batuk parah gitu. Jadi aku sama dede cantik itu stay dulu di rumah sakit sampai dengan Kai sembuh gitu ya teman-teman. Dan ini merupakan hari yang paling membuat aku hancur banget. Pokoknya hancur sehancur-hancurnya hati aku ngelihat anak itu sakit, apalagi sampai diopnam kayak gini ya teman-teman. Doakan semuanya kita sehat selalu. Oke teman-teman, untuk videonya sampai sini dulu aja. Terima kasih ya sudah nonton videonya sampai habis. Thanks for watching, have a nice day. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.